وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Haha. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial kembali dengan teman-teman sekalian bagaimana caranya memasukkan teks Arab ke dalam video kita. Misalnya seperti tilawah berikut ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Jadi pertama-tama teman-teman masuk ke dalam situs web. Situs webnya yaitu Lit Quran ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketik saja Lit Quran, kemudian masuk kepada situsnya. Nah teman-teman, di sini di daftar isi sudah tersedia nama-nama surat ya. Jadi teman-teman tinggal tentukan saja. Nah di sini saya akan mencari surat Al-Balad ya teman-teman sekalian. Jangan lupa kita buka software Premiere Pro-nya ya, karena saya mengeditnya di Adobe Premiere Pro CC. Di sini kita langsung aja klik New Project, kemudian Oke aja. Kita tunggu. Nah di sini sudah terlihat tampilannya di awal seperti ini. Kita tinggal masukkan saja videonya ke projectnya ya. Nah di sini tinggal kita drag saja ya teman-teman. Jadi klik kiri, kemudian tahan dan ditarik ke software Adobe Premiere-nya, kemudian kita simpan di sini teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan ke timeline-nya teman-teman, sama ditarik juga dari sini, tarik ke sini. Nah seperti ini teman-teman. Ini jangan panjang-panjang, misalnya 1 menit saja saya ambil. Kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Oke teman-teman, suaranya seperti itu. Kita langsung saja untuk memasukkan teks Arabnya. Jadi kita sudah ada di situs web Little Quranet. Teman-teman sekalian tinggal copy saja di sini ya. Tuh, seperti ini. Misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim kita copy. Nah di sini kita membutuhkan software lagi yaitu Corel Draw teman-teman. Kita buka software Corel Draw ya. Kemudian new document. Nah seperti ini. Nah, yang tadi yang sudah kita copy teks Arabnya kita simpan di sini dengan Control V. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman rubah font-nya ke Arab ya supaya lebih halus lagi. Nah seperti ini font-nya Adobe NAS Medium. Jika belum terinstall di komputer teman-teman bisa di download ya, banyak di internet. Oke seperti ini teman-teman, kita ganti warnanya menjadi putih, kemudian Ctrl E dan simpan misalnya di sini. Bismillah 1. Jangan lupa formatnya, tipenya yang disepas itu PNG ya teman-teman. Kemudian export dan oke. Kemudian kita masukkan di ayat pertama surat Al-Baladnya. Nah, di sini sama seperti tadi caranya, copy dulu tadi di sini, copy kemudian di sini dipastikan seperti ini teman-teman. Kita ambil warna putih, kemudian di save as lagi PNG, ini formatnya PNG ya. Bismillah 2.
Kemudian oke. Okay. Nah, oke, okay. Setelah ada teks Arabnya kita masukkan ke project yang akan kita edit. Kemudian masuk, tarik ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini hasil dari tadi kita edit di CorelDRAW, ngambil dari situs web Little Quran ya. Lit Quran. Bukan Little Quran, Lit Quran. Oke, kita langsung masukkan saja ke dalam teks videonya, ke dalam videonya. Oke, kita langsung masukkan saja ke videonya. Caranya adalah teman-teman tinggal drag saja di sini, klik misalkan ini bismillah, kemudian masukkan ke sini ke timeline-nya di atas video yang tadi sudah kita siapkan. Jangan lupa sebelumnya kita simpan dulu di atas, di bawahnya kita berikan agensi titelnya atau warna hitamnya ya, apa yang namanya apa? Nah ini hitam caranya tadi ini, kemudian kita tarik saja, ganti warnanya ke warna hitam, kemudian opacity-nya kita kurangi teman-teman seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan sama tadi ini ya yang sudah kita ini ya. Kemudian klik teks Arabnya, kemudian cari efek kontrol di sini, kemudian posisinya kita ke bawah kan. Dan setelah di bawah kita scale-nya kecilkan seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa menambahkan teks di sini. Caranya sama seperti pembuatan tadi yang hitam ini, yang hitam ini. Ke agency title ya. New, kemudian agency title, kemudian oke. Okay. Nah, di sini ada teks. Kemudian kita klikkan misalnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Caranya sama, kita simpan di atas ayat yang tadi sini. Jika mau jadi tinggal klik dua kali saja. Teman-teman seperti ini ya caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman sama untuk ayat selanjutnya juga caranya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.